Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noh. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dikenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, komen dan share dekat YouTube channel aku. Aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas nak dijadikan ceritanya. Begitu. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe nak dijadikan cerita. Nah begitu. Okay guys. Okay guys, so kalau korang nak join giveaway, okay, korang just tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, download, create account atau register account, screenshot, hantarkan dekat DM Instagram aku. Dan kepada korang yang tak ada Instagram, boleh hantar dekat DM TikTok. Dan apa yang korang boleh dapat? Korang boleh dapat Diamonds Mobile Legends, Diamond Free Fire, UC PUBG, Zem Zepeto, Robux Roblox. Dan kepada korang yang nak hoodie dekat Shopee pun korang boleh minta. Aku akan pilih beberapa orang yang terawal sahaja nak dijadikan ceritanya macam tu. So kalau korang berminat, korang just tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, download, create account atau register account, screenshot, hantar kat dekat DM Instagram. So aku nak minta maaf sebab semalam macam korang tahu aku tak dapat upload video kan, sebab aku berpuasa pada hari Ashura. Pada hari seterusnya pun aku akan berpuasa, tapi aku just nak buat video untuk korang juga, nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan video ni adalah video challenge kali ni. Korang kan dah tahu sebelum ni aku banyak gila buat video challenge, vlog apa benda semua. So kan aku dah perasan kita banyak buat video noror kan. Lepas tu ada orang cakap, habis kemah cuba, habis kemah buat challenge makan. Apa yang aku tulis dekat title hari ni, aku akan cuba Ghost Pepper Challenge Cheese. Nak dia jadi ke... Ghost Pepper Challenge Cheese? Okay, Ghost Pepper Cheese Challenge. Macam tu nak dijadikan ceritanya. Sebab aku ni bukan jenis makan pedas tau sebenarnya. Aku tak suka benda-benda pedas. Tapi aku nak try yang Ghost Pepper tu, yang warna hitam tu. Tapi aku takut pedas sangat. So disebabkan dia dah keluarkan yang ni, yang cheese ni, aku rasa macam aku dah terlambat sikit kot nak try ni. Tapi tak takpelah, aku nak try juga. So macam korang tahu, aku memang tak makan pedas. So ini memang challenge yang terbaik untuk aku nak dijadikan ceritanya. So apa yang best kali ni, korang tengok ada berapa? Ada dua kan? So aku akan challenge dengan seorang lagi. Tapi korang memang tak kenal orang ni, sebab ramai juga yang tanya aku, Abang Kemal, waktu Abang Kemal kecil kan, aku pernah cerita pasal aku waktu kecil aku main dengan siapa, benda semua tu kan, nak dijadikan ceritanya. So hari ni aku ada invite seorang daripada kawan aku. Dia kawan dan adik sedara akulah. Macam tu. Dia adik sedara, tapi kita ni tak macam adik sedara langsung, sebab kita ni memang macam kawan. Macam tu. So nak dijadikan ceritanya, nama dia Wawa. Okay, aku perkenalkan korang Wawa. Nama dia Wawa. Nanti aku akan bagi dia masuk. Nak dijadikan ceritanya, aku akan buat challenge ni dengan dia. Dan kita tengok siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ada denda. So tanpa basa-basi, jomlah kita invite Wawa. Okay guys, so korang dah nampak lah dekat sini. Inilah dia Wawa, nak dijadikan cerita-cerita. Okay, so kita memang orang kata daripada kecil duk main kerja-kerja apa benda semua. So hari ni aku just nak invite Wawa lah, sebab sama ni aku just invite adik-beradik aku je kan. So ini memang kawan yang rapat. Macam tu memang terapat, dan adik sedara yang pada terapat sekali. Nak dijadikan cerita-cerita. So korang makan pedas tak? Makan lah. Okay, dia makan pedas. Kau tak memalu. Kita kena pakai benda ni. Macam kau kawan ni. Beda-beda ada benda ni. Macam tu. So kita akan buat Ghost Pepper Cheese Challenge. Ni satu untuk kau, ni satu untuk aku. So okay, kita kena bincang denda apa yang kita nak buat. Denda. Okay, siapa yang kalah, dia masih ada denda kan. Okay, so kalau kalah nak buat apa? Aku macam aku tak terfikir lagi aku nak buat apa kalau denda. Okay, kalau denda, kita tak boleh minum air. Faham tak? Kita tak boleh minum air. Lepas dia makan Ghost Pepper Challenge ni, baru boleh minum air. Okay, selagi tak habis tak boleh minum air. So siapa yang kalah dulu, dia kena denda lah, tahu tak? Macam tu. So yang kau buat macam tu tu. Macam tu. Okay, so kita makan dulu berdiri. Sampai habis baru kita boleh minum air. So siapa yang minum air dulu, dia yang kalah. Okay. So kalau denda tu, aku rasa macam ni, kena bau mulut. Macam tu. Bau mulut orang yang menang tu, dia kena tapi dia kena bau. Dia kena bau, dan bukti dia korang kena macam tu. Kalau selagi dia tak tu kita tak tahulah kan, tu mungkin dia tak bau kan. Macam tu. So cara-cara nak tahu yang dia bau ke tak, dia kena macam tu. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Begitu. Okay guys, so tanpa basa-basi, aku dengan Wawa nak isi air panas dalam ni. Lepas tu kita nak buang air panas dia. Lepas tu nak buat apa benda semua. Nanti waktu nak isi perencah tu, nanti kita isi lah kat korang kan. Macam tu. Aku cakap lah sikit banyak-banyak. Ini kau. Ya, saya cakap apa?
Okey, nak dijadikan ceritanya? Macam tu. Okey. Okey guys, so kita orang tengah tunggu benda tu ada air panas dalam tu nak dijadikan ceritanya dan sekarang ada apa ni wah? Ada perincah dia. Perincah dia. Okey, kita ada garpu. Lepas tu kita ada perincah cheese dia macam ni. Kalau korang boleh nampak, okey, ada kita ada dia punya yang pedas ni. Dia punya sos ni lah orang kata pedas-pedas sangat tu kan. Nak dia jadi ke cerita ni kita tengah tunggu Maggie tu kembang-kembang. Lepas tu baru masukkan benda ni. Nak dia jadi ke ceritanya begitulah. Okey, aku tak tahu nak tunggu 3 minit ke 5 minit macam itulah nak dia jadi ke ceritanya macam tu. Okey guys, tapi sebelum kita tunggu Maggie tu orang kata lembut-lembut, macam ni lah dia wow. Okey, kita tak banyak sangat cakap pasal dia tadi. Nama dia Wawa lah nak dia jadikan ceritanya. So kalau ada yang kenal dia, adalah yang kenal dia. Kalau tak ada yang kenal dia, hari ni aku kenalkan. Nama kamu siapa? Nama saya Nuri Najwa. Panggil Wawa. Faham? Kuatlah sikit. Kuat kan tak dengar. Nuri Najwa. Itu. So sebab tu lah orang panggil dia Wawa macam tu. So si Wawa ni nanti insyaAllah kalau korang nak lagi kita orang buat apa ni, konten-konten challenge ke apa benda ke, korang just komen dekat bawah challenge apa yang korang nak kita orang buat, nak ni jadi cerita macam tu. Okay, so ni memang dia baru lah lagi, dia tak pernah masuk. Okay, dah YouTube apa benda semua dia tak pernah masuk. Sebab tu dia macam korang tengok dia macam macam tu lah. Okay guys, nak dia jadikan ceritanya. So aku dah pun buang dia punya, kita dah buang air ni tadi. Okay, kita dah buang apa? Dah buang air. Dah buang air dia. Lepas tu aku tengok ni, inilah dia punya warna hitam. Warna hitam guys, aku memang tak pernah cuba tau. Yang warna hitam tu pun, yang bekas yang warna hitam pun aku tak pernah cuba. So aku rasa yang ni aku patut cuba sebab dia cheese. Mungkin dia tak pedas sangat. Macam tu. So kau boleh tengok lah ni dia. Okay, tak masukkan lagi dia punya perincah. So jomlah kita masukkan perincah dia sama-sama. Mula nak masukkan ni dululah yang warna merah ni lah. Yang warna merah ni. Merah? Tak. Plastik dia merah lah. Aduh, yang plastik dia warna merah. Okay, so buka dulu. Kita buka sikit sini. Kita nak buka. Bau sedap. Bau sedap. Dia macam bau yang samyang. Yang samyang tu kan? 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 Aduh, aku takut betul lah. Oh, sebab... Kau tahu tak, daripada tadi rupanya dia tak geti nak buka menatang tu. Nampak muka dia. Alah! Aku tengok semua cakap pedas-pedas-pedas kan? Dia ada lah, dia punya tu. Mana? Tu lah. Mana? Tu! Ni! Kan ada dia punya kecil kat tepi tu. Oh ni! Baru jumpa. Tak nampak. Aku rasa dia lupa macam muslim. Bukan saja jahat malah bengong. Okay ni, korang tuangkan dia. Okay, masuk dalam ni. Okay. Okay, sekarang dia tengah isi yang dia punya. Okay, aku nak godak sikit. Godak dulu, nak tengok. Godak. Eh, bau dia sedap tau. Tapi dia tak tahulah dia punya rasa macam mana. Apa tu? Godak kenapa? Okay, dah dia jadikan ceritanya godak. Yang cheese tak masuk lagi ni. Okay. Wih, bau dia menyengat. Okay, masukkan ni perincah cheese ni. Okay, kita masukkan perincah cheese. Buka. Sedap bau dia. Bau dia sedap. Macam cheese. Ya, betul. Baik kau ya kan ni? Bukan dulu. Dia punya sepuk cheese berterbangan. Macam spring. Banyaknya cheese dia. Dia tak kedekut cheese ni. Tambah jap. Bukan macam yang macam samyang kan. Dia macam cheese dia macam nak tak nak je bagi orang kan. Okay guys, aku dah masukkan perincah cheese dia. Korang tengok memang kuning lah. Kalau dekat dalam kamera aku tak tahulah bau pula warna dia macam mana. Tapi kalau kat sini memang kuning gila. Macam sebuk kunyit. Tu kau nampak tak? Okay, kita godak-godak bagi dia rata. Bismillah. Okay. Gocok gitu. Kita tengok dah jadi apa. Gocok. Okay, kita tengok dah jadi warna apa dan macam mana. Okay. Siapa yang kalah dulu, dia lah kalah ya. Okay, so kita bagaimana kalah ni? Aku rasa Wawa. Aku rasa Wawa yang kalah. Aku menang! Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni dia. Aku takut sebenarnya. Aku tak pernah cuba ni. Samyang pun aku makan rasa terberak, aku tahu. Okay, kejap. Okay, bismillah. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakallahu fi ma razaqta tanah wa kina azaban nar. Amin. Okay. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Berdewi. Berdewi. Gila. Lagi pedih daripada samyang weh. Sumpah, sumpah, sumpah. Kemal. Aku give up. Dah gila. Tak boleh nak cakap apa dah ni. Sabar, sabar. Dah gila kan? Dah gila. Dah gila kan? Memang makan sekali je. Dah gila. Jadi, guys, makanlah. Aku kalah, guys. Ada aku tak pernah. Dengan baby, apa kemarin? Apa kemar menang? Aku tak boleh macam ni, dia boleh tahan. Weh, pedas. Dah gila. Aku tak tahan ni, pedas sangat ni. Aku ni kalau aku makan lagi banyak, aku berak. Aku pagi aku berak, cair, blak, 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 blak. Blak, 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 blak. Kena kamera tak? Terperencik aku punya ayu, betul. Aku kembali pedas. Pedas. Dan aku sayang makan, kau mati pula kan? Kau mati balik, kau mati dalam lagi kan? Pedas sangat ni. Weh, pedas gila. Ternyata ada cheese tak pedas. Weh, patutlah kan orang cakap benda ni pedas. Sumpah weh. Kau tengok bibi aku ni macam bibi beruk. Bontok-bontok. Jumpa beruk tu, nampak? Aduh. Aku kemarin nak ambil air. Oh, pergi ambil air pula. Weh, sumpah. Pedas weh. Menggeletar aku, ya Allah. Makin pedas. Pedas gila. Aku alhamdulillah tak pernah makan. Aduh. Udah weh, sumpah udah gila ni tak tipu ni kan. Ya Allah, ni lillahi ta'ala wallahi wabillahi wa ta'allahi pedas. Menitik mata weh. Gila. Patutlah aku tengok YouTuber Korea tu nang-nang eh. Walaupun dia selalu makan pedas kan. Aduh. Yang aku tahan ni. Berapa suap dia makan dia kan? Tak tahu. Tak ingat. Aku sesuap dia, ya Allah. Macam kan, dia macam ni. Bila kau mula-mula makan, dia macam bau dia jat-jat rambut aku. Dia macam apa benda dia ni. Eh, aku tak boleh cakap. Sekejap. Dia mula-mula dia macam sedap tau. Tapi bila lama-lama tu dia macam pedas gila. Tak tahu cakap apa dia. Weh, Allah, bibi aku dah cuba untuk beruk. Pink ni. Nanti aku tunjuk untuk beruk yang mana. Dia mula-mula kau makan, dia tak rasa tau. Dia macam tahi je. Lepas tu, aduh, pedas samyang. Dia tak pedas sangat. Eh, aku tak cakap lah. Pecek. Dia makan pedas. Makan minum dan makan pedas. Weh, rumpah kau kau. Muka dia dah macam muka Giant. Kau kenal Giant? Giant ada tu Raymond. Dia orang ada muka dia. Ni challenge paling teruk yang aku pernah buat. Sebenarnya aku fikir pasal denda ni sebenarnya. Aku yang bagi denda. Aku yang kena denda. Eh, sorry guys. Aku duduk macam ni. Selekeh tau. Tapi, udah. Ada gila. Jangan cuba weh. Berak nanti ke. Gigit. Budak-budak jangan try ni tau. Jangan try weh. Alhamdulillah. Bahaya. Ni kalau makan apa habis nak usus koko dia apa tu ni? Masak cerita weh. Pedas sangat ni. Habis dah aku ha. Aku dah nak habis lah. Dia pedas yang samyang. Dia boleh makan banyak lagi lah. Dia pedas dekat dalam tau. Dia tak pedas kat mulut kan. Yang ni
Udah kat sini ni. Ni, ni, ni. Kau tak sekali sakit kau. Dia makan bau. Kau makan bau suap dia? Tak tahulah. Sekali, dua kali. Entah, tak tahu. Weh, aku sesuap pun dah mati. Sakrotu maut lah aku rasa. Lima suap kot. Macam mana si Hasif Choi? Hasif Choi buat juga kan? Macam mana YouTubers Korea tu, kat luar sana tu makan 5 cup kau tahu tak? Banyak bukan tu. Cheese yang biasa. Yang makin, biasa pun pedih gila. Makin pedah. Haa, tu lah. Weh, pedah weh. Ni tak persoalan sekarang ni nak bagi siapa ni? Nak, kau kan nak? Nak. Ambil lah weh. Dah tu rumah aku lah. Ambil. Duh, weh, buka. Banyak lagi ni. Aduh. Nak bagi siapa ni? Mana dah tahu. Haa, kita suat dia jap-jap. Korang eh, tak nak bazir, okey? Haa. Kangang. Bismillahirrahmanirrahim. Kangang mulut ah. Hei. Sudah, sudah. Ini lillahi ta'ala. Wallahi. Weh, tak hilang lagi. Weh. Dia makan lagi, weh, ya Allah. Kau pandang kamera tau lah. Ya, pandang. Kau pandang ni, kau pandang kamera ni. Haa, macam tu. Pandang kamera. Haa, macam tu. Weh, pedih ni. Dia cheese dia macam masing-masing sikit lah. Dia bau macam samyang tau. Tapi rasa dia macam neraka. Dah, duit. Tengok ni. Ya, yeah? Okay. Alhamdulillah aku dah tak boleh. Dia makin pedas kat mulut. Samyang kalau dia minum air ke apa benda dia macam hilang tau. Okay, tapi yang ni tak hilang-hilang. Macam mana ni? Sorry, siapa kalau yang buat Maggi ni ni? Kalau warna hitam, lepas tu pedas pula tu. Sorry lah kalau kau tengok aku macam pedas, pedas. Sebab memang pedas. Pedas memang pedas. Dia macam tak ada benda lain dah. Aku nak cakap memang pedas tu je. Kalau korang tak percaya, haa, pergi lah. Gigi benda sendiri. Haa. Aku dah hari ni aku dah tak pandang kamera sangat. Aku tahu tak aku pada muka aku. Jadi macam tak tahu macam tu. So kita kena pandang kamera sebenarnya macam tu. So aku rasa siapa lah yang menang? Mestilah Wawa. Wawa menang. Ada aku. Wawa aku menang. Aku menang. Aku menang. Bagus sekali dia. Tak ada. Tak ada orang ini. Aku menang. Aku diam diam. Aku menang. Dia diam. Mumbuk kan? Dia mumbuk kan daripada bersirah kan? Maksud dia ni bodoh tu. Kau langsung makan tahi. Dia makan tahi apa benda semua. Betul. Okay, so dah berpeluh-peluh dah weh. Aku tengok. Oh ya Allah, muka dia dah berpeluh dah. So jomlah kita pergi ke segmen denda. Okay guys, so aku just nak cakap lah, Wawa nak denda ke kita? Tak payahlah kita. So, Wawa tak denda aku. Sebab tak tahu nak bagi denda apa. Dia macam tak tu kan. Sebab bau mulut Wawa ni macam bau buntut tapi boleh tahan lah juga dia punya bau tu. So alhamdulillah lah aku tak kena denda. Kita baik lah. Walaupun kita menang, malah ya. Macam itulah nak dia jadi ceritanya. So aku rasa memang weh ni memang paling teruk sekali. Aku kan kalau biasanya aku makan samyang habis tau. Betul. Ini ya Allah sesuap rasa nak mampus. Pada gila weh, sumpah. Banyak lagi ni. Aku punya banyak gila lagi. Aku pun sesuap. Sesuap tadi tu pun ada lagi ni. Ni, aku rasa. Ha. Apalah dah lah makan lambat pula tu. Patut makan sekali. Diam. Diam. Apalah. Itulah. Okay, so memang aku tak habis. Aku tak bagi siapa ni. Takkan nak bagi abang aku dia makan ke tak ni. Aku tak tahu dah. So, kalau aku nak bagi baby memang tercerit lah. Cerit pagi-pagi. Ayah aku pun kadang-kadang tercerit pagi-pagi. Dia memang pagi-pagi kan memang bla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 bl
Memang keluar lah tai ceri yang ada kacang-kacang tu. Kacang-kacang tu ni aku tak tahulah, aku rasa esok pagi ni memang belak-belak budak ni. Memang pedas sangat weh. Bersumpah lillahi ta'ala pedas sangat ni. Aku tak tipu sangat. Wallahi pedas. Temenuk kita. So kalau budak-budak kau jangan tau makan ni. Jangan-jangan. Cakap kat mak ayah kalau nak makan juga, makan suap ke, selai ke, apa. Jangan-jangan makan semua tau. Sikit pun dah rasa pedas gila nak mampus. Nak dia jadi ceritanya macam tu lah. Okay guys, so aku dah sampai sini dulu video challenge kita. Tak apa-apa nak challenge ni. So ni lah dia. Wah-wah macam tu. Korang dah tanya kan, waktu kecil-kecil aku main dengan siapa. Inilah orangnya. Macam tu nak dia jadi ceritanya macam tu. So kalau korang berminat lagi nak tengok video challenge ke apa-apa, korang suruh kita buat channel apa-apa, just komen kat bawah. Komen je kat bawah macam tu nak dia jadi ceritanya macam tu. Okay, so kalau korang berminat lah. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.
Dan jangan lupa subscribe dan like. Apa? Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram Nurul ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye!